Kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kamtibmas di wilayah kita. Kebetulan kalau di Surabaya ini yang menonjol adalah tiga cepu, Pak RT. Jadi pencurian sepeda motor sangat marah sekali. Semoga diantisipasi dengan menjadi polisi untuk diri sendiri, Pak RT. Jadi kita memberikan kunci ganda pada kendaraan kita supaya tidak menjadi korban pencurian. Yang pertama, terus yang kedua, kita saling mengingatkan, kita open terhadap kita, kita memang targetnya tidak benar, targetnya tidak terpantau, untuk diingatkan supaya targetnya lebih terpantau agar tidak terjadi pencurian. Anak-anak kita jika waktunya sudah pulang mobil di telepon supaya anak-anak kita lebih terpantau dan bisa pulang tepat waktu, tidak ikut-ikutan menjadi gangster atau ilegal tawuran atau berkelompok. Demikian nanti yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.